Sobat Indonesia, kembali lagi di PT Creator Channel. Sebelum kita masuk ke video berita selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe PT Creator Channel agar kalian tidak ketinggalan video berita lainnya. Indikasi izin EPI diperpanjang. Masyarakat kecewa hingga heboh tagar Jokowi takut EPI. Pemirsa Creator Channel, kita sampaikan mengenai EPI. Keputusan memperpanjang izin EPI disayangkan banyak pihak. Pemerintah mengisyaratkan memberi izin perpanjangan untuk EPI. Meski surat keputusan perpanjangan izin EPI belum dikeluarkan, namun isyarat tersebut membuat publik kecewa. Muncul tagar Jokowi takut EPI dan topik Menak memenuhi laman media sosial Twitter dari penelusuran suara.com Kamis 28 November 2019. Tagar tersebut menduduki posisi kedua sebagai topik yang paling banyak diperbincangkan dengan jumlah cuitan lebih dari 9.000. Sosok Menteri Agama Fahru Roji ikut ramai diperbincangkan usai memberikan pernyataan bahwa ia sangat mendukung perpanjangan izin EPI. Sebab kekinian, EPI telah menandatangani ikrar menegakkan Pancasila dan setia kepada NKRI di atas materi 6.000. Demikian informasi tentang EPI, perkembangan lebih lanjut dapat dibuka channel yang selalu kami sajikan. Terima kasih.